Selamat sore Tribuner, saat ini saya ada di Desa Watesroyo, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Jadi ini ada satu jembatan yang cukup vital yang menghubungkan antara antar desa di Kecamatan Besuki dan Kecamatan Bandung Ambruk. Jadi jembatan ini menghubungkan Desa Watesroyo dan Desa Sioto Bagus di Kecamatan Besuki serta Desa Suwaru di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Karena kejadian ini, akhirnya akses antar desa pun terganggu. Jadi penyebab ambruknya diduga ini barungan. Atau orang Jawa bilangnya barungan, ini bonggol tanaman bambu ori ya. Jadi ketika tanaman bambu dipanen, bagian batangnya dipotong, nah bagian bawahnya ini, bagian bonggolnya ini yang kemudian tersisa, ini yang terbawa air, kemudian nyangkut di jembatan dan menyebabkan jadi bendungan gitu. Jadi air yang dari arah hilirnya itu terbendung sehingga tiang jembatannya tidak kuat, kemudian ambruk.